Selamat malam Indonesia. Aceh. Diri dilanda rindu, hati gelisah, badan pun lesu. Dikira sakit bukan penyakit, tahu-tahu badan semakin kurus. Aduh-aduh sakit penyakit cinta, dokter dan dukun tak mampu bicara. Aduh-aduh sakit penyakit cinta, tiada obatnya hanya si dia. Apabila diri dilanda rindu, sepanjang malam tak dapat tidur. Suara kerosan kukira dia, tahu-tahu tikus mencari mangsa. Itu kalau jatuh cinta jangan seru-seru, santai-santai saja. Dari itu kalau jatuh cinta jangan berat-berat, ringan-ringan saja. Kalau terlalu seru gak kuat nahan rindu, kalau terlalu berat gak kuat nahan. Paham-paham asik. Apabila diri dilanda rindu, hati gelisah, badan pun lesu. Dikira sakit bukan penyakit, tahu-tahu badan semakin kurus. Aduh-aduh sakit penyakit cinta, dokter dan dukun tak berbicara. Aduh-aduh sakit penyakit cinta, rasa mau gila tanpa si dia. Dilanda rindu sepanjang malam tak dapat tidur. Suara kerosan kukira dia, tahu-tahu tikus mencari mangsa. Yo! Kalau terlalu seru, gak kuat nahan rindu. Kalau terlalu berat, gak kuat nahan. Am-am. Apabila diri, ada diri dilanda rindu, sepanjang malam tak dapat tidur. Suara kerosan, kukira dia, tahu-tahu badan semakin kurus. Aduh-aduh sakit penyakit cinta, dokter dan dukun mampu bicara. Aduh-aduh sakit penyakit cinta, tiada obat. Hanya siapa? Hanya si Jupe. Kam tua. Hei, luar biasa. Apa itu artinya? Itu apa artinya? Abang baik katanya. Okay. Ini hari ini datang dari Banda Aceh bawa siapa aja anggota? Sini teman-teman dari Banda Aceh. Aceh Bravo. Bravo Aceh. Anu Aceh sukses udonyo. Amin. Amin. Amin.
amin aja, amin. Ada mama atau papa yang datang? Enggak, ada keluarga juga, ada Niken juga ya. Niken tuh siapa? Niken alumni. Oh, alumni KDI. Ada apa ini? Ada hubungan keluarga? Ini tuh teman. Oh, teman. Tapi kamu sendiri sudah berkeluarga atau belum? Masih jomblo. Masih jomblo. Niken udah berkeluarga apa belum, Niken? Itu adik saya, enggak mungkin. Oh, adik. Enggak mungkin sama Niken, itu adik. Bisa kali adik-adik. Tapi ini semua pendukungnya dari Aceh tapi yang komunitas di Jakarta ya? Iya, itu warung udah pada tutup. Ya. Warungnya Aceh. Rata-rata orang Aceh itu warung, sembako. Iya dong. Oh, iya, sembako ya. Bagus, bagus. Tapi bagus. Ini kamu katanya bisa nyanyi lagu India juga? Bisa. Apa lagu yang paling favorit kamu? Saya akan bawakan ini persembahan buatnya. Buat Ayu Tinting. Ayu Tinting. Ah, ayo. Aduh. Ya, Bu, sini cepetan. Yuk, sini. Kerja kali kerja. Duduk aja lu. Sembarang kali lu lagi kangen sama orang India. Nah, samping Ayu lo. Tunggu, mau nanya. Bang, mau nanya. Ayu, bajunya bagus banget, bajunya siapa? Lo kan nanya bener, bajunya siapa? Ada, desainer aku. Siapa namanya? Bukan Ivan Gunawan. Ya, dia yang ngomong sendiri. Ayu. Ayu, dinyanyi. Assalamualaikum, Ayu. Waalaikumsalam. Sip laga, Ayu. Apa lah tuh? Artinya? Cantik sekali kamu, Ayu. Cukup laga. Terima kasih. Laga tuhnya cantik. Terima kasih. Nyanyi sedikit buat Ayu, nyanyi India dong. Ayu. Lagi kangen sama orang India nih. Ini persembahan ini ya. Mungkin yang keluar kalau... Sing Indian song. Iya. Oke. Okay. Apa? Saya bukan Sahir, saya Ahyar. Iya. Sebut nama dia. Sahir. Apa? Sahir. Oke. Okay. Ayu. Yes. Tatap mata Ahyar. Yes. Ake kuli hoya hoben. Di tanah unkahu tahe. Ake kuli hoya hoben. Di tanah unkahu tahe. Kese kahu me hoya raye. Biar kese huta he. Iya. Terima kasih Ayah. Aduh. Kalau kamu nyanyi India. Nih ada yang lebih jago. Sebenarnya ada partner saya yang lebih jago nyanyi India. Oke. Oh, iya. Ini dia. Gilang Dirga. Gilang Dirga. Gilang Dirga. Dirga. My good partner. Iya. Tapi dia juga lumayan. Ahyar bagus. Lafal Indianya bener ya kan. Tapi kita nyanyi lagu yang Mohabbatin ya. Mohabbatin. Ah ya. Kan tadi kan Aki Kuli. Nah sekarang satu lagu lagi dari film Mohabbatin yang lain. Judulnya? Calte-calte tahu? Boleh. Nanti lanjutin ya. Oke. Calte-calte yuhiru kejatahume. बैठे-बैठे कहीं को जाता हूँ मैं कहते-कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं क्या यही प्यार है क्या यही प्यार है हाँ यही प्यार है हाँ यही प्यार है Ayu, sepertinya terlihat sekali bahwa Ayar ini ngefans sama Ayu Ting Ting ya. Sangat ngefans sama Ayu Ting Ting. Karena saya suka Ayu dari dulu pertama dia goyang kemana. Saya melihat kalau saya MC di Banda Aceh, kalau sebelum saya nyanyi lagu Alamat Palsu itu honor gak dibayar. Oh, jadi harus nyanyi itu dulu. Dan juga niruin gaya Ayu Ting Ting joget. Coba. Kemana. Tapi jangan salah dengan goyang seperti itu. Hah? Hoki bagi Ayu sampai dia sukses sampai dengan sekarang ini. Nice. Ayah. Kamu gak kayak gitu nih, yang aslinya aja gak kayak gitu. Coba yuk. Udah ikut dulu. Lama. Jangan dulu waktu masih ting-ting. Waktu masih ting-ting masih gadis, bener kan? Iya, masih gadis. Sekarang juga gue masih gadis. Apanya? Wajahnya masih gadis. Si Bianca mana? Ember, saya kan menyelamatkan ibu. Ibu, coba bu. Gak, nama gue dulu. Tanyain nama goyangan. Jadi waktu dulu nih gue ceritain. Itu sebenarnya gak ada niat gue bikin goyangan kayak gitu. Karena zaman dulu waktu bikin video klip gue gak ngerti. Ini kamera di depan. Terus ada layar di TV kayak gitu tuh. Mata gue kesono aja ngeliatin muka gue ada di TV. Gue seneng banget. Terus gue joget-joget sendiri aja udah. Jadi gak ada istilah yang namanya. Jogetnya gimana nih? Jogetnya okay. Doang. Coba musik dong. Kamera. Ceritanya depan ada ini kameranya. Ayo, nyanyi yuk. Action.
kemana, kemana ku harus mencari kemana. Kau jatuh kan? Udah gitu. Nih, itu yang dulu. Itu yang dulu Koko, jogetnya. Kalau sekarang dia punya jogetan lagi. Apa namanya? Coba. Iya, ada, coba ada. Si Ebi mah bandel banget. Ebi siapa, Ebi? Siapa? Coba. Siapa? Siapa? Ayo, ayo. Tadi itu nama goyangnya goyang maniin Bilqis ya? Kok gitu? Kemana? Kemana? Kita bersih nih. Ini ada lagi bang, goyangan baru dia bang. Yang baru, apa goyangan baru? Nih, Gboy Muzahir, ayo coba. Coba. Bisa, bisa goyangan. Musiknya yang heboh kok, yang bagus. Yang heboh, yang heboh, yang heboh. Di Gboy, Gboy Muzahir. Nangan dengan nong, nangan dengan nong. Baju lipat, gantung hidup. Bisa tok, bisa tinggal kuat. Bisa tok, bantung. Mau joget apa tetap cakep, ya, iya, ibu kan. Mah cantik. Orang emang si gila, awas lu gila. Gak apa-apa, kenapa emang? Oke. Okay. Cantik punya pacar lagi Bianca tuh. Bianca aja mukanya udah hancur, punya goyangan hancur banget. Goyangan nganga. Goyangan nganga. Ya, penonton pada bisa ikutan gak goyangan nganga nih? Bisa gak? Iya udah lama nih gak goyangan nganga. Udah lama nih gak goyangan nganga. Eh sebelum goyang, panggil Juan dulu dong buat temen. Ayo. Ayo, ayo. Enggak, Juan lagi pasang alis di rumah. Ayo semuanya berdiri, semua berdiri. Ini goyangannya si Bianca. Ayo, udah lama nih gak goyangannya. Ayo, semangat juga ikutan. Kita mulai. Ayo, Bianca. Hip-hop, berimbang. Hip-hop. Main sendiri, goyang sendiri. Iya dong. Kayaknya lu setiap kali kita sebutin nama Juan, lu kayaknya salah... Salah tingkah gitu. Salah tingkah mulu. Kagak biasa aja gue sih. Kagak dia soalnya takut ketahuan, soalnya dia udah punya yang baru sekarang. Iya dong, iya yang ting-ting cucok. Iya yang orang saya nih. Eh Bianca, Bianca. Gue masih penasaran sama Bang Narji. Coba Bang Narji ekspresinya gimana tadi? Joget, goyangnya tadi gimana coba? Enak, Bang Narji paling heboh tuh tadi tuh. Coba, coba tadi gimana? Coba pak, coba. Narji gaya Bianca tadi coba. Lucu banget tadi. Coba. Paling heboh tadi tuh. Corak banget berani. Bau banget. Lo salah sendiri. Lo kasih tangan lo ke dia, digigit. Lo salah sendiri. Tisu basah. Dia jangan, tidak kira tisu basah. Jangan lu Bi, anak gue yang kecil gue gigit kemarin ke dokter kulit. Bianca, cuci pakai tanah 7 kali. Najis dong itu ya Allah. Najis pukul aduh. Ya sudah. Pakai dijelasin lagi. Dena. Apa? Jadi ketahuan kan kita masa lalunya pernah gigit-gigit kan. Ya sudah, sepertinya nih ya, dari tadi kan udah joget-jogetan, senang-senang. Ada yang lagi pengen banget ngasih komentar. Kayet, kayaknya udah gatel banget tadi pengen ngomong, gak jadi lagi. Silakan si Kayet. Oke, namanya Ahyar. Ahyar. Kalau untuk sebuah konser, kamu aman. Ya, artinya bisa menghibur lah. Itu kalau untuk konser ya. Tapi kalau untuk kontes, pemilihan lagu itu sangat menentukan. Ya, karena apa? Yang diperlukan di sini adalah teknik bernyanyimu melalui lagu yang bisa di. Jadi kamu harus betul-betul selektif memilih lagu supaya kita betul-betul bisa dengar kamu punya kualitas suara. Gitu. Nah, kamu tadi itu macam cari aman. Ini kan lagu kamu yang pilih sendiri kan? Iya. Nah, kamu macam cari aman. Karena lagu ini buat saya mudah, gitu. Tak ada teknik-teknik khusus kecuali mengatur napas. Ya kan, betul kan? Nah, betul. Terus kamu tadi menyanyi pun tadi memang napasnya agak sedikit apa bahasa sini? Berlomba-lomba, ngos-ngosan. Ya. Itu terlihat sekali. Nah, itu tandanya memang kamu memang tidak siap juga secara pernapasan. Nah, belum kokoh
diafragmamu belum kokoh untuk menyanyikan lagu ini, belum siap ya. Nah, apakan lagi lagu yang punya teknik yang itu. Jadi saya menganggap kamu memilih lagu ini, kamu cari aman. Ya, tapi sukses untuk kamu karena kamu sudah bisa membuat menghipnotis semua di sini ya, untuk sebuah konser. Untuk sebuah konser kamu aman ya. Oke, saja. Terima kasih Kak Yet. Terima kasih Kak Yet. Usi, saya pengen nanya, barusan tuh lagu siapa sih? Yang mana? Yang barusan kamu nyanyi. Lagunya Ridho Roma. Ridho Roma? Iya. Yeah. Bagus banget loh, kan Ridho tuh kan jago banget joget, saya ngefan banget sama dia. Kamu bisa jogetan-jogetan Remo juga? Joget. Si Ridho, kayak joget. Ridho gitu bisa? Gak bisa, saya joget versi sendiri aja. Oh, tadi begitu aja. Oh. Apa kalau saya boleh tambah? Saya tambah. Kamu bisa tak nyanyikan lagu Gaul? Tak bosan. Bosan. Jupe kalau sebut gaul langsung ya. Langsung ya. Iya, saya suka banget sama laki situ. Agak kayak Gaston gitu. Jangan disebut. Terlalu nyebut lu. Bahaya nih. Kayet. Saya nak dengar kamu nyanyikan lagu. Ada tak bosan itu kan ada ral di depannya itu kan. Saya boleh dengar gak? Macam mana kamu punya suara? Pesonamu wahai sang bunga. Biarkan dia nyanyi dulu, biarkan dia nyanyi dulu. Jangan bising. Menyilaukan mata hatiku. Sudah cukup lah, sudah cukup. Jadi saya sudah bisa ukur kemampuanmu tidak memadai untuk menyanyikan lagu semacam ini. Makanya saya ambil kesimpulan bahwa kamu tadi memilih lagu yang pertama kamu bawakan tadi, yeah, kamu untuk cari aman saja. Tetapi oke, tidak masalah. Ya. Baik, terima kasih Kak Yet. Terima kasih Kak Yet. Yang saya heran di sini, saya melihat si Ahyar di sini, dia mampu untuk mencengkok sebuah tune pada saat-saat tertentu. Cuman di bagian-bagian ujungnya kok saya rasa kurang ada vibra gitu. Saya mesti kasih tahu. Polos aja gitu. Saya mesti kasih tahu. Kan saya udah bilang tadi, kalau kita mau punya cengkok yang apa namanya itu keriting tuh ya. Kita mesti punya itu kan, memainkan cengkok itu nafas mesti panjang. Kalau kita tak punya persiapan nafas, ya kita takkan bisa mainkan cengkok. Makanya Aan bilang tadi, di ujung-ujungnya tadi itu ya, lempeng aja begitu. Jadi itu tak mudahan. Ya kalau memang dia mau mainkan cengkok itu yang seperti aslinya Adibal, ya. Adibal Gaul tuh, ya kan dia keriting sekali ya Adibal tuh kan suaranya kan. Ya. Kalau dia mau mainkan itu dia mesti punya persiapan napas. Kalau dia punya persiapan napas yang panjang, dia sudah diafragmanya sudah terbentuk, sudah kokoh, dia akan bisa mainkan improvisasi apapun bisa. Ya. Maksud Aan di sini kayak bagian ujungnya kan dia bisa memperindah bagian ujungnya. No. Kita bicara basic ya. Ini basic menyanyi adalah pernapasan. Kan saya udah pernah bilang di awal. Jadi dia basicnya aja dia tidak kuasai. Jadi kita tak usah panjang lebar membahas ini. Karena bicara basic. Basic saja tak menguasai. Jadi jangan banyak permintaan. Oke? Okay? Sudah cukup. Tetapi saya bilang tadi, ya saya bangga sama kamu. Kamu bisa menghipnotis kita semua di sini. Hebat. Kamu sudah baik, apa? Terima kasih komentarnya para dewan juri. Enggak ya, apa-apa. Ini awal kamu, mudah-mudahan jadi belajar, nanti jadi wah luar biasa suaranya. Tekniknya apapun itu bisa kamu kuasai. Iya. Amin. Ya Rabbal Alamin.